Hai teman-teman, mungkin ada sebagian dari kita yang belum tahu tanaman widuri atau biduri ya. Ini Mimin kasih videonya. Inilah tanaman widuri ya teman-teman. Ini manfaatnya banyak sekali, tapi mungkin belum banyak yang tahu ya. Kalau sejak kecil sih Mimin sudah pakai waktu itu ada itu loh kelenjar ludah bengkak itu asal ditetesin sama getahnya aja beberapa kali sembuh. Itu Mimin sudah membuktikan sendiri ya. Terus di samping itu manfaatnya ya bisa untuk obat encok, obat kusta, terus sifilis juga bisa, untuk gigi berlubang pakai getahnya bisa, untuk obat gatal-gatal bisa. Nah, seperti itu bunganya ya, teman-teman. Kalau di luar negeri sih ini untuk hiasan bunganya kan cantik untuk penyambutan tamu. Kalau di kita ya tumbuh liar semacam ini. Bahkan belum banyak yang tahu manfaatnya juga. Nah, di sini Mimin sudah share tadi manfaatnya agar bisa bermanfaat.